pagi rekan. Pagi, 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 pagi. Luar biasa. Terima kasih. Kita ucapkan bantuan sama kuasa pada pagi hari ini. Kita masih menunggu kekuatan dan kesehatan kita perpaksanakan kegiatan kita sebagai pagi ini kita bersama-sama dengan personil Koramil 3 Pandan untuk melaksanakan himbauan tentang protokol kesehatan kepada masyarakat yang berada di pantai, warung ataupun di pasar. Jadi kita memberikan himbauan dengan humanis. Kita mengajak agar membiasakan diri menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak supaya terhindar dari penyakit virus corona. Saya rasa itu aja arahan dari saya. Kira-kira ada yang mau ditambahkan? Yang ada Pak dari Koramil? Ya, tidak ada. Cukup ya? Ya, terima. Sebelum melaksanakan kegiatan kita pada pagi ini, kita mulai. Selesai. Turunnya, balik kanan. Nah. Yang sedang berada di warung kopi ini, mohon maaf, kami mengganggu waktunya sebentar. Kami dari kepolisian sektor pasar dan Koramil 03 Pandan berhubungan masih adanya penyakit corona di daerah kita ini, dan sekarang kita telah memasuki adaptasi kebiasaan baru. Untuk itu kami mengimbau bapak-bapak sekalian untuk mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, antara lain dimanapun kita berada. Atau kalau kita keluar dari rumah, kita harus selalu menggunakan masker dan angkut jarak minimal 1 meter. Seperti di warung ini, kalau bisa Pak, nanti diatur jaraknya 1 meter. Ya Pak ya? Sesering mungkin kita mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Dan untuk meningkatkan imun tubuh kita selalu memakan vitamin dan buah-buahan. Sekali-kali kami ulangi, marilah kita mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Antara lain, kalau kita berada di luar rumah, kita harus selalu menggunakan masker. Dimanapun kita berada, kita harus menjaga jarak minimal 1 meter. Dan sesering mungkin kita mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Dan untuk menguatkan imun tubuh kita, kita harus memakan vitamin dan buah-buahan. Demikianlah himbauan ini kami berikan kepada bapak-bapak sekalian. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan terhindar dari penyakit virus corona. Salam hormat kami dari Kepolisian Sektor Pandan dan Koramil 03 Pandan. Amin. Terima kasih. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Bersama dengan Koramil 03 Pandan datang kepada Bapak untuk menghimbau kehubungan pada saat ini adaptasi kebiasaan baru, sehingga diharapkan kepada kita untuk bersama-sama mencegah dan memutus mata rantai COVID-19 pada saat ini. Dengan mematuhi protokol kesehatan pada saat ini, yaitu selalu gunakan masker apabila keluar dari rumah, selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun, selalu jaga jarak
apabila berada pada kerumunan atau keramaian dan meningkatkan imun tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan buah-buahan. Sekali lagi kami himbau, kiranya kita semua dapat mematuhi protokol kesehatan pada saat ini, yaitu dengan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun, dan meningkatkan imun tubuh dengan mengkonsumsi vitamin dan buah-buahan. Demikian himbauan daripada kami, kiranya kita dapat melaksanakannya dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sekian, terima kasih.